Mandatnya seperti apa mandatnya, Bu? Iya, terima kasih teman-teman media. Saya diminta diminta oleh Pak Jokowi untuk membantu beliau. Di bidang apa, Bu? Di bidang apa, Ibu? Beliau sendiri yang akan mengumumkan besok. Tadi ngobrol ini apa aja, Bu? Ngobrol tentang penciptaan lapangan kerja, tentang implementasi kartu kerja, seputar itu. Berarti ganti Mas Hanif ya, Bu? Tunggu besok ya. Ada pesan dari Pak Presiden, Bu? Ada pesan dari Pak Presiden? Iya, saya kira itu yang kita diskusikan selama beberapa waktu yang lalu. Soal undang-undang tenaga kerja, Bu, yang mengganggu tenaga kerjaan gimana sih? Iya, saya kira semua stakeholder terkait harus didengarkan ya. Bu, revisi rencana revisi undang-undang tenaga kerja, Bu. Kita akan bicarakan setelah ini saja ya. Besok dilantiknya, Bu. Diminta datang lagi ke. Iya, insyaallah besok. Pandangan Ibu sedikit aja, Bu, soal RUU tenaga kerja revisi. Besok ya, saya akan sampaikan. Diminta jam berapa, Bu, besok? Tadi malam. Di telepon. Besok diminta datang jam berapa, Bu, ke istana? Pagi. Nah, ada pengumuman terlebih dahulu. Ya, besok nanti kita akan bicara lebih detail. saya kira diskusi tentang seputar penciptaan lapangan kerja dan implementasi kartu kerja, seputar itulah. Sambutan Pak Tayat gimana? Oh, sambutan Pak Tayat. Ya, saya memang diminta Ketua Umum PKB, mewakili PKB untuk bisa membantu Pak Jokowi pada periode yang kedua. Bu, kalau jadi menteri, hadiah ulang tahun santri ya, Bu? Oh, iya ya. Alhamdulillah hari ini pas hari santri. Saya kebetulan santri juga. Berarti ulang tahun santri, Bu? Hah? Ulang tahun santri, Bu. Kira-kira begitulah. Bu, ganti Mas Hanif, Bu. Ini mancing-mancing terus. Besok ya, tunggu besok ya. Bu, tapi Bu siapa ya, Bu? Insya Allah. Ibu nih gak asik, Bu. Diskusinya dikit banget. Kasih dong. Bu, tadi selain ngomong lapangan kerja, ngomong apa lagi, Bu? Ya seputar itu aja lah. Tanda tangannya apa aja, Bu, tadi? Ya, Bu, sharing dulu. Ada integritas? Iya, semacam itu. Di antaranya sebagai warga negara Indonesia, kemudian tidak sedang terlibat dalam kasus korupsi, sehat jasmani dan rohani. Saya sebagai ketua komisi pada waktu itu, iya. Wah, saya hanya sebagai diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait dengan pengelolaan anggaran haji. Ya, sudah ya, cukup ya. Makasih. Sampai besok.